Kenapa ya polisi Indonesia masih banyak yang menggunakan pistol revolver? Sebenarnya jawabannya cukup simple guys, dikarenakan pistol revolver memiliki budget yang lebih murah dibandingkan pistol-pistol lain. Sebenarnya penggunaan pistol revolver oleh para polisi Indonesia juga memiliki tujuan yang jelas, yang mana tindak kejahatan di Indonesia jarang menggunakan senjata api ataupun sajam yang berlebihan. Berbeda halnya dengan tindak kejahatan di US ataupun Amerika Latin, yang mana warganya memiliki lisensi bebas untuk memegang senjata api dan menggunakan untuk tindak kejahatan. Nah, makanya itu polisi US menggunakan pistol yang lebih canggih lagi untuk melawan tindakan kejahatan yang menggunakan sapi ataupun sajam yang lebih pro.